Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang menonton channel saya. Kepada yang masih lagi belum subscribe, tolonglah tekan butang subscribe, beri sokongan kepada saya dan juga tekanlah butang loceng tu untuk notification. Okey, yang mana telah pun subscribe, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey. Kerjasama dan jasa anda sangat-sangatlah saya hargai. Okey, jadi pada petang yang berbahagia ini saya berada di atas Modena Sparsa 160. Okey, motosikal ini telah saya miliki selama 1 tahun. Okey, jadi di kesempatan ini saya nak ceritakanlah tentang pengalaman saya 1 tahun menggunakan dan memiliki motosikal ini dan adakah berbaloi atau tidak untuk anda miliki motosikal ini. Okey, ini bukan fakta atau kajian saintifik ke apa ke, tidak. Ini berdasarkan pengalaman saya. Berbaloi atau tidak? Boleh beli ke tidak motor ni? Alright, nantikan. Okey, jadi saya akan simpulkan dengan benda yang mudahlah, 3 kekurangan dan juga 3 kelebihan motosikal ini. Okey, jadi selepas anda dengar tentang kelebihan dan kekurangan motosikal ini, okey, diharapnya lah anda dapat membuat keputusan, anda dapat membuat penilaian yang orang kata apa, informed decision lah. Okey, sama ada anda nak memiliki atau tidak motosikal ini. Okey, alright. Okey, saya dah jelaskan tentang 3 kelebihan dan 3 kekurangan motosikal ini. Okey, jadi kepada yang ada motosikal yang sama dengan saya, jangan marah pula. Saya bukan kutuk, saya bukanlah nak kutuk cakap motosikal ni tak bagus ke apa ke, tidak. Ada kelebihan, ada kekurangan. Okey, jadi kepada anda yang orang kata apa, yang berkira-kira tu, okey, pastikan anda membuat pilihan yang bijak. Okey, ataupun saya hanya memberikan panduan. Okey, hanya memberikan panduan pengalaman saya. Jadi kalau agak-agak nak beli juga, memang dah minat, belilah, tak ada masalah pun. Jangan dengar sangat cakap-cakap saya ni. Yang penting hati kita, minat kita ada pada motosikal mana, kita ada duit, kita beli. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Sekian saja daripada saya. Di mana saja anda berada, okey, pandulah tungganglah dengan santai, cermat dan selamat. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.